Dalam ni kita dah campurkan kayu manis dan juga air. Jadi kita masukkan dalam ni. Okey, dan kita masukkan madu pakai sudu plastik. Satu sudu. Ya. Ah, satu sudu lebih kurang. Okay. Wow. Oh, sedapnya itulah. Dan minuman ni sebenarnya boleh diamalkan setiap hari sebenarnya. Sangat bagus sebab dia bersifat anti keradangan, tinggi antioksida dan sebagainya. Ini sayang. Boleh sayang sangat nak buang. Bagaimana rasa tu? Boleh share sikit dengan penonton? Memang dalam pekat, sedap. Memang rasa madu dia memang pure lah. Sedap? Sedap. Sedap. Sedap kan? Tak rasa saya air ubat kau. Ini setiap hari dia tak makan. Yeah, kan? Untuk mereka yang tak mengidap kecil manis pun sangat-sangat bagus. Makan. Sebab dia sangat tinggikan dengan antioksidan dia. Tak maaf ya doktor, saya minum. Tak apa, enjoy. Tak ada masalah. Sedap eh? Nice, sedap. Boleh amalkan selalu lah. Lepas ni bolehlah amalkan makanan-makanan yang kata tinggi antioksida, anti keradangan, antibakterial ni dalam kehidupan seharian kita. Sebab kita perlu mengawal ataupun mengamalkan pemakanan sihat kita untuk mengelakkan diri daripada pelbagai jenis penyakit lah, doktor kan. Afiat Lifestyle dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat.